adik-adik, jumpa lagi dengan Kak Talia dalam cerita anak Happy Holy Kids yang hebat, heboh, keren. Nah adik-adik, apa kabarnya nih? Pastinya sehat-sehat semua kan? Nah kali ini kakak sudah siapkan loh satu cerita seru yang tentunya sudah dinanti-nanti oleh adik-adik semuanya. Nah pasti sudah pada penasaran kan? Tapi sebelumnya seperti biasa nih, kakak puterin dulu ya satu video klip seru dari album Happy Holy Kids. Ini dia video klipnya. Gimana video klipnya? Pastinya seru kan? Nah sekarang kalian sudah bisa loh dapatkan semua koleksi lagu dari album Happy Holy Kids di toko kaset di kotamu. Wah hebat kan? Nah sekarang kita kembali ke ceritanya ya adik-adik. Pasti kalian sudah pada penasaran kan? Ingin menyaksikan ceritanya? Kita langsung saksikan bersama yuk. Ini dia ceritanya. Kela, Kelly, ada kumat tidak di sini? Hah? Kumat? Kumat tidak ada di sini. Memangnya ada apa? Neneknya kumat minta tolong sama Mondi untuk cariin kumat. Katanya sih karena mau dapat hadiah. Kumat dapat nilai bagus soalnya. Hadiah? Wah. Enak banget, Bang Kuma.
Iya, pastinya enak. Namanya juga hadiah. Makanya Kela, Kelly, belajar yang rajin supaya dapat nilai bagus. Mondi bisa saja. Mondi juga harus rajin belajar supaya dapat nilai bagus. Oke. Bagaimana Kela, Kelly, lihat Kuma tidak? Oh iya, Kela ingat. Tadi Kela lihat Kuma ada di pemancingan. Kuma pasti lagi mancing. Kalau gitu, Mondi ke pemancingan dulu ya. Terima kasih ya, Kela, Kelly. Sama-sama, Mondi. Hati-hati ya. Wah, akhirnya sampai juga. Itu deh Kuma. Kagetin sedikit. Kuma. Mondi, ikannya pada pergi tuh. Iya, maaf Kuma. Oh iya Kuma, Kuma dicariin sama neneknya Kuma tuh. Apa? Dicariin nenek? Kenapa Mondi? Katanya mau dikasih hadiah sama neneknya Kuma karena dapat nilai bagus. Terus Hore, dapat hadiah. Hore, Kuma suka hadiah. Hore, Kuma dapat hadiah. Hore, Kuma dapat hadiah. Kuma. Mondi kok ditinggal sendiri? Tapi Mondi pulang dulu . Mau belajar supaya dapat nilai bagus. Pulang . Asik, dapat hadiah. Walkman baru, headsetnya besar lagi. Lagunya keren-keren lagi. Wes gampang. Lalalala. Wah, itu Kuma. Kita kesana yuk. Ayo, ayo. Hai Kuma. Hai Kuma. Kuma, itu hadiah barunya ya? Oh iya, kita kesini mau ajak Kuma main. Mau main tidak Kuma? Kelly, kok Kuma tidak menjawab ya? Kela, Kelly lagi ngomongin Kuma ya? Pasti kalian berdua sirik dah. Kuma punya Walkman baru. Kuma, jangan keras-keras dong ngomongnya. Tidak, Kuma. Kita mau ajak Kuma main. Iya, kita cuma mau ajak Kuma main kok. Itu kan, kalian berdua bisik-bisik kan? Kela dan Kelly ngomongin Kuma kan? Kela, Kelly, jangan ganggu Kuma lagi deh. Kuma mau sendirian. Kuma kenapa ya, Kelly? Tidak tahu. Apa karena hadiah barunya ya? Tidak tahu juga. Kita pergi dari sini saja yuk. Ayo. Kenapa ya? Teman Kuma tidak suka kalau Kuma dapat hadiah. Asik, Kuma lagi sendirian. Kagetin dikit. Habisnya
Mondi tinggal sendiri tadi di pemancingan. Satu, dua, tiga, Kuma. Loh, kok nggak kaget ya? Kuma, tadi kok tinggalin Mondi sendirian di pemancingan? Kuma juga belum bilang terima kasih. Mondi sama Kuma kayak kela-keli. Sirik ya, lihat Kuma punya hadiah bagus. Loh, Kuma. Kuma, kenapa sih? Mondi senang kok Kuma punya hadiah bagus. Hah? Mondi, kalau sirik bilang aja, jangan bisik-bisik kayak gitu. Kuma, jangan marah-marah dong. Mondi kan cuma tanya sama Kuma, kenapa tadi tinggalin Mondi di pancingan? Mondi, Kuma mau sendirian aja di taman. Jadi, Mondi pergi aja dari sini. Wes, gampang. Ya ampun, Kuma. Kuma kok ngomong kayak gitu Mondi, sih? Mondi, Kuma saja yang pergi dari sini. Supaya Mondi gak lihat hadiah Kuma lagi. Dan Mondi tidak sirik. Kuma, Kuma, Kuma. Ya, jangan tinggalin Mondi sendirian lagi di sini. Ya. Stop, kakak potong dulu ya ceritanya. Tapi adik-adik harus tetap duduk yang manis. Karena kakak akan segera kembali setelah yang mau lewat berikut ini. Masih bersama dengan Kak Talia dalam cerita anak Happy Holy Kids yang hebat, heboh, keren. Nah adik-adik, gimana nih? Masih tetap semangat kan? Harus dong, karena kakak akan segera menampilkan cerita selanjutnya. Ini dia.
Aku selalu asik. Hai Kuma. Duh, kok tidak dengar ya? Kuma, Kuma, ada ikan buat Rabi tidak? Buat makan malam. Eh, Kuma, kok tidak jawab sih? Rabi! Kuma, jangan keras-keras dong. Rabi kan tidak dulu. Rabi, Rabi itu sama saja kayak kela-keli mandi. Ngomongnya bisik-bisik. Rabi tidak suka kalau Kuma punya hadiah baru. Kuma, jangan berprasangka buruk dulu. Lepaskan dulu yang ada di kuping Kuma. Rabi itu ngomong apa sih? Copot dulu yang ada di telinga Kuma. Sekarang Kuma lupa kalau ini ada di telinga Kuma. Maaf ya Rabi. Rabi bilang apa tadi? Kuma, kalau ada orang sedang berbicara, jangan lupa buka headsetnya. Kuma tadi jadi berprasangka buruk sama Rabi. Maaf Rabi, sekarang Kuma lupa kalau masih pakai headset ini. Oh iya Rabi, Kuma jadi ingat. Sekarang jangan-jangan Kelly dan Mondi jadi marah sama Kuma. Gara-gara Kuma gak dengar suara mereka. Dan Kuma marah-marah sama mereka. Kuma mau minta maaf sama mereka. Rabi, temenin Kuma ya. Oh, Kuma mau minta maaf sama mereka ya? Oke deh, yuk Rabi temenin kemana saja Kuma pergi. Gampang Kela Kelly, Kuma mau minta maaf. Karena apa? Karena tadi Kuma marah-marah dan berprasangka buruk sama Kela dan Kelly. Ya ampun Kuma, kita berdua sudah maafin Kuma kok. Memangnya tadi Kela dan Kelly bilang apa sih? Kami mau mengajak Kuma main bersama. Kuma mau tidak? Gampang. Tidak kelah. Kuma mau mancing. Oh, ya sudah. Hati-hati ya. Ya. Dah. Terima kasih ya. Dadah. Kuma, itu Mondi. Sekarang, Mondi. Kenapa Kuma? Kuma mau minta maaf sama Mondi. Karena apa? Karena tadi Kuma marah-marah dan berprasangka buruk sama Mondi. Sekarang. Oh, ya ampun Kuma. Mondi sudah lupain kok. Makasih ya, Mondi. Soalnya tadi Kuma dengerin lagunya keras-keras, jadi gak dengar suara Mondi dah. Ada-ada saja Kuma.
Kuma dan Rabi mau ikut main bola tidak? Wes gampang, tidak mau di, Kuma mau mancing dulu. Iya Mondi, Rabi mau ikut mancing, buat makan malam nanti. Ya sudah, kami pergi dulu ya. Dah. 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 Babi, tadi kok kela-keli Mondi lupa ya? Lupa sama apa? Lupa sama kesalahan Kuma. Oh, itu. Babi yakin mereka tahu kalau mereka ikut-ikutan marah seperti Kuma, pasti masalahnya tidak akan selesai. Eh, gampang. Betul juga ya, Babi. Nah, ini jadi pelajaran untuk kita semuanya. Jangan berprasangka buruk pada orang lain. Sekian dulu ya. Sampai jumpa. Salam hebat, heboh keren. Yah, sudah habis deh ceritanya. Tapi adik-adik harus tetap menyaksikan Happy Holy Kids ya. Karena di Happy Holy Kids, selain kita bisa belajar, kita juga bisa bermain loh. Seru kan? Nah, satu lagi nih, pesan untuk anak-anak Indonesia, jangan lupa rajin belajar, taat kepada mama dan papa, serta jangan lupa berdoa. Kita ketemu lagi ya di episode selanjutnya. Salam hebat, heboh, keren. Dadah. Main boneka. Rosok, Rahmat, dan Adi. Suara. Wah, banyak banget. Kameramen. Andrew dan Pascal. Acting. Andrew, Pascal, Thomas, dan Rosok. Ngarang kamera. Thomas. Dekorasi. Bobo. Properti. Erika dan Rahmat. Six scoring. Good work. Sound editor. Vincent dan Andy. Animator 3D. Oi. Video editor. Dolly Tim Kreatif Tim Siana Kristin Yesi Sutradara Wadi Produser Om Jarod dan Kak Uji Eksekutif Produser Om Sadu dan Om Jarod Akan berhasil.